Sapoe Sameme Prak-prakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Bandung Raya mampirang supermarket di Kabupaten Sumedang di daridegu warga poe Salasa paso sore. Eta warga ngagegekan supermarket keur balanja kabutu poko minangka stok salila prak-prakan PSBB di Paju tepi ka tanggal 5 Mei 2020. Nyakaos kitu kayaan salah saji supermarket di Kabupaten Sumedang poe Salasa paso sore. Sapoe samemeh prak-prakan PSBB Bandung Raya, mang rebu-rebu warga ngagagakan supermarket keur balanja mang pirang kabutuh poko, minangka stok salila PSBB Bandung Raya di Paju. Pihak supermarket nembrakeun jumlah transaksi mimiti ngajaul tisaprak opat poe katompernakeun, utamana tisaprak diembarkeunana rarancang prak-prakan PSBB Bandung Raya. Karereanana, warga mareuli kabutuh poko kawas beas, ndog hayam jeung kaolahan sejena. Kalau hari-hari biasa sih kita awalnya normal, Pak. Cuman untuk setelah ada pengumuman PSBB ini, sama kemungkinan ada lonjakan di munggah juga, atau ada lonjakan 4 hari terakhir ini. Tapi 2 hari terakhir ini yang paling tinggi, 2 hari terakhir ini. Kemarin sama hari ini. Paling tinggi ya? Ya. Salah seorang warga Sumedang, Cucu Nembraken, kungsi ngerasa lewang nyedek kana prak-prakan PSBB. Najan kitu dirina bakal tuhu kana aturan pamarentah ku cara numpi di imah satu tas meuli stok kabutuh poko. Tapi sejauh ini kebutuhan poko yang ada yang dibeli itu gimana? Ya masih biasa aja sih. Bisa aja, ya cuman ya ada stok-stok gitu. Jadi ada beli tersedia? Biasanya tiap hari gitu, sekarang mah ya nyetok lah. Apalagi sekarang mah mau puasa, jadi sekalian. Ya. Di Nambrona, Kabupaten Sumedang kaasup kana lalawak Bandung Raya anu ngalarapkeun pembatasan sosial berskala besar atawa PSBB tisaprak 22 April tepi ka 5 Mei 2020. Diki Guntara, Bandung TV.